Musyawarah Daerah Legium Veteran Republik Indonesia Wilayah Riau berlangsung di Hotel Dian Graha Pekanbaru. Dibuka langsung oleh Dahlan Idrus selaku Ketua LVRI Pusat didampingi Danrem 031 Wirabima Nurendi serta dihadiri Kepala Badan Kesbang Polimas mewakili PLT Gubernur Riau dan keluarga besar Veteran Riau. Musda sendiri berlangsung selama 3 hari untuk memilih pengurus baru LVRI Wilayah Riau periode 2015-2020 yang akan melanjutkan visi-misi organisasi ke depan. Sebagai organisasi resmi yang berada di tengah masyarakat, perjuangan veteran belum berakhir. Para veteran yang tergabung dalam LVRI diharapkan dapat memainkan perannya sebagai organisasi yang eksis di kalangan masyarakat dan mendukung setiap kebijakan pemerintah melalui pembinaan terhadap masyarakat, terutama veteran yang telah berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para veteran menjadi perhatian khusus. Adanya perhatian dari pemerintah dengan memberikan keringanan dan hak-hak tertentu. Kita dari pusat untuk meningkatkan kesejahteraan daripada veteran ini beberapa jalur seperti kata yang disampaikan. Pertama, melalui pemerintah. Nah, pemerintah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2012 ini sudah jelas bahwa setiap orang veteran ini mendapat tunjangan veteran, ada dana kehormatan, kemudian juga ada hak-hak tertentu, misalnya keringanan pajak, kemudian keringanan biaya transportasi milik BUMN. Nah, ini yang dari pemerintah. Kemudian yang dari kita sendiri, itu kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Contohnya dengan perusahaan angkutan, ya, penyeberangan sungai, danau, kita kerjasama agar veteran ini dapat kemudahan. Itu sudah terlaksana dengan baik. Namun berbicara ada dari anggota-anggota veteran kita yang hidupnya masih susah. Nah, inilah kita harapkan kepada pemerintah daerah, uluran tangannya, yalah, bahwa beliau ini kan pejuang. Pada waktu zaman perjuangan itu, tidak sempat mereka itu berpikir bagaimana anak mereka nanti sekolah atau tidak. Bagaimana mereka tinggal, rumah mereka tidak pernah terpikir. Yang pernah mereka pikirkan merdeka, negara harus merdeka. Lah sekarang negara sudah merdeka, pemerintah sudah ada, tentunya kita harapkan pemerintah dapat membantu beliau-beliau ini yang masih dalam kesulitan. Di samping kami juga ikut berupaya. Gitu. Dalam Musda ke-9 ini, para pengurus baru yang terpilih diharapkan mampu melanjutkan visi-misi yang telah dirancang sebelumnya, serta dapat memberikan terobosan dan berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Riau. Bantuan-bantuan pemerintah untuk dana hibah atau dana bantuan sosial untuk organisasi-organisasi ini kan sedang mengalami aturan-aturan yang ketat ya, karena berbagai kasus yang dialami oleh kepala daerah ya, apakah DPRD. Nah, jadi ini dengan peraturan yang ketat ini tentu kita dari Kesbangpol sedang membenahi juga ya, tapi kita selalu berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah ini bagaimana mengupayakan agar bantuan yang katakanlah sudah dianggarkan pada tahun 2015 itu dapat dicairkan ya, dengan tidak melanggar aturan yang di atasnya, namun kita mencoba mengartikannya dengan katakanlah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya menguatkan bahwa organisasi ini layak mendapatkan bantuan karena didirikan berdasarkan undang-undang, berdasarkan SK bersama Menteri dan Panglima TNI misalnya kan, nah inilah, atau dari Mendagri, jadi itu memperkuat mereka. Karena dari Menko Polhukam itu sendiri juga sudah mengatakan apabila ada kendala-kendala di lapangan menyangkut bantuan untuk masyarakat, jangan takut mencairkannya selagi itu memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat, untuk keperluan suatu organisasi masyarakat. Sebagai organisasi resmi yang berpedoman pada undang-undang, LVRI layak mendapatkan bantuan keuangan dan dana hibah untuk menjalankan organisasi. Diharapkan pada akhir tahun ini, setiap anggaran yang telah diajukan tapi belum bisa dicairkan dapat dicairkan. Tim Ceria TV, Pekanbaru.